Setelah lama tak bertemu karena pekerjaan dan kesibukan mereka, akhirnya Haris Frisa, Adi Seki dan beberapa sahabat mereka bertandang ke kediaman Lesti dan Rizky Billar tadi malam. Tak hanya mereka saja, bahkan Loid, sang model asal Brazil yang diketahui saat ini sedang dekat dengan Adi Seki, juga ikut diboyong ke rumah Lesnar tadi malam. Mengejutnya, sudah lama tak bertemu dengan Lesti, Haris Frisa dan Adi Seki kompak mengatakan bahwa Bunda L tersebut semakin hari semakin cantik setelah melahirkan baby L saat ini. Menurut Haris Frisa, aura kecantikan Lesti Kejora semakin terpancar semenjak melahirkan Muhammad Lesnar Al-Fatih Billar yang tak lain merupakan anak pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sebelumnya, seperti yang diketahui, tepatnya Rabu malam tanggal 8 Maret 2022, rekan artis dan beberapa sahabat dari Lesti dan Rizky Billar bersilaturahmi ke kediaman Lesnar tadi malam. Pada kesempatan tersebut, terlihat mereka juga sempat makan bersama di salah satu ruangan rumah Lesnar. Tak hanya mereka saja, bahkan CEO dari Lesnar Metaversi yakni Reza Wiratama juga ikut bersilaturahmi ke rumah Lesnar tadi malam. Kehebohan kebersamaan mereka juga semakin heboh setelah ayah dari Rizky Billar yakni Pak Daniel Eddy juga ikut bergabung dengan mereka. Pada kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga sempat memperlihatkan skillnya di bidang memasak kepada sahabat-sahabatnya yang datang ke rumahnya tadi malam. Menurut informasi yang berkembang dalam berbagai akun media sosial, kehadiran rekan Lesti dan Billar tersebut selain membuat konten YouTube, mereka juga ingin menjenguk baby L. Begitulah informasinya.